coba di bawahku ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, bos. Jadi jarang laba-laba tuh meskipun tipis ya, mereka tuh kuat. Aduh. Apa itu, John? Lo, John. Tuh. Dibawa ke sini guys. Sudah dimakan bosku, sudah dimakan. Apakah teman-teman melihatnya? Waduh, langsung John. Nah, kita coba kasih umpan. Tuh guys, sudah dimakan guys, sama kadalnya guys. Mungkin mikirnya kok keras banget nih cacing, mungkin gitu guys. Ini cacing kok ada tulangnya gitu mungkin, bro. Ini silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off dead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mancing Soboh Kali. Ya hari ini guys, kita mancingnya di sawah. Jadi sawah di belakangku tuh sekarang mau ditanam guys. Jadi bersih banget. Jadi kalau bersih banget tuh kita tuh bisa ngelihat ikan-ikan gitu loh guys. Jadi aku berharap hari ini kita bisa melihat ikan-ikan pas kita kasih umpan, bro. Dan ya hari ini tuh aku rencana mau sekalian rilis ikan channel Libata guys. Jadi sekarang aku udah bawa sekitar kalau nggak salah 5 atau 4 ekor ikan channel Libata jumbo yang pas kemarin hari aku dapat mancing. Oke lah, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke guys, let's go. Budal. Oke John, jadi ini adalah ikan-ikanku yang mau aku rilis hari ini. Jadi ikan ini aku dapatkan kemarin guys. Nah nih, waduh besar-besar bro. Oke lah, hari ini kita mancing, mudah-mudahan dapat banyak. Nanti bakalan kita rilis di dekat rumahku guys. Jadi kondisi sawahnya seperti ini bro. Sawahnya habis dibajak, jadi sangat-sangat bersih. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa melihat ikan-ikan channel Limbata pas kita nanti kasih umpan. Oke bro, oke langsung aja kita mancing bro, udah gak sabar bro, let's go. Budal. Untuk pemanasan kita coba pancing kadal dulu guys. Nih kadalnya. Tuh di atas batu tuh. Nah, kita coba kasih umpan. Apakah dia mau makan? Sarapan? Mau enggak dal, kadal? Sepertinya kadalnya kenyang, guys. Dulu pas aku mancing biawak tuh kayak gini guys. Ada videonya di bawah. Langsung dimakan sama biawaknya guys. Tapi udah aku rilis bro. Tuh guys, sudah dimakan guys sama kadalnya guys. Tuh. Masih dikunyah. Ini mungkin mikirnya kok keras banget nih cacing, mungkin gitu guys. Ini cacing kok ada tulangnya gitu mungkin bro. ini muntahin guys. Tuh dimakan lagi tuh. Tuh. Mungkin kok atos banget gitu kan guys. Kok keras banget ini cacing gitu bro.
Sejak kapan cacing ada tulangnya? Mungkin gitu, John. Itu masih dimakan, John. Masih menikmati dia. Set, set, set. Karena ukurannya kecil ya, jadi biasanya kan langsung dimakan tuh. Tapi kalau kadal kecil ya masih dimainin kayak gitu, guys. Oke lah, langsung aja kita mancing, bro. Oke, bos. Kita langsung aja cari batu-batu berlubang. Nah, tuh. Batu berlubang. Ini juga, guys. Kita coba di bawahku ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kepala yang nongol, tapi mungkin karena melihat kita, dia takut, guys. Sudah dimakan, bosku. Sudah dimakan. Kita tunggu dulu, guys. Karena memang ikannya tidak terlalu besar, jadi butuh proses dia untuk makan, guys. Jadi kita tunggu dulu, seru kan? Jadi kalau airnya apa? Kalau tempatnya udah dibajak kayak gini, guys, bersih banget. Jadi kita bisa ngeliat ikan-ikan makan umpan. Oke, bro, langsung aja kita tarik, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, John, dilepas, John, beneran kan? Aduh, bro, sayang banget, bro. Kita strike aja, guys. Udah, kayaknya sudah dimakan, bro. Itu, bro, udah getar-getar, bro. Oke, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik, bro. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Wih ya, bro, bro. Kacak. Mantap, John. Duh. Marah, John. Widih. Waduh, guys, ini lumayan lebih besar dari yang pertama tadi, guys. Alhamdulillah. Tapi tetap aja kita harus rilis, guys. Oke, guys. Gak apa-apa lah, bro. Lumayan, bro. Ini yang tadi berkali-kali lepas, guys. Sekarang akhirnya bisa kita tangkap. Warnanya kayak ini, bro. Lumayan hitam, bro. Oke, bro, kita lepas dulu, bro. Aku mau ke tengah-tengah situ, guys. Di situ ada batu besar. Biasanya kalau ada batu besar itu di bawahnya, guys, dibuat sarang, guys. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus loncat, bro. Iya. Aduh. Nah, mantap nih, kita sambil duduk di sini, guys. Nanti kita coba di bawah kita, tapi sebelumnya aku mau coba di sana dulu, guys. Oke, lanjut lagi, John. Jadi di sana tuh ada batu lumayan besar. Jadi langsung aja kita taruh umpan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak itunya, bro. Ada sarang apa namanya itu? Jaring laba-laba, bos. Jadi jaring laba-laba tuh meskipun tipis ya, mereka tuh kuat. Aduh, apa itu, John? Lo, John. Tuh. Di bawah sini tuh. Di bawah sini, guys. Aduh, John. Kalau dibawa lari biasanya lepas, John. Waduh, John. Ya mudah-mudahan sih ini dimakan, John. Aduh, John. Oke, guys, kita tarik aja, guys. Sebenarnya tuh kalau terlalu tergesa-gesa ya, maksudnya kalau dibawa lari kayak gitu, terus langsung kita tarik tuh bakalan lepas, guys. Jadi paling bagus tuh kita tungguin, guys. Oke lah, kita tarik, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, John. Dapat, Johnku. Johnku, nah nih, alhamdulillah, John. Woi, ini jadi kita, aduh, kita berburu channel limbah tadi, bawa batu, bro. Alhamdulillah, John. Nah, nanti kita rilis, guys. Oke, kita jadikan satu dengan ikan kita yang lain. Jadi sekarang aku ada di tengah sawah, guys. Bismillah. Ini, John, koleksi kita, nanti kita rilis. Oke, bro, aku lepas dulu, bro. Ini nih ikan kita nih, kita masukin, kita kumpulkan dengan yang lain.
Tuh John, yang lain John. Yang lain besar-besar John. Bismillah. Mantap. Tutup lagi bro. Kita mancing lagi bro. Ke batu sana bro. Oke bro. Lanjut. Ini John, berlimpah batu-batunya John. Mudah-mudahan channel limbatannya juga berlimpah guys. Oke guys. Aduh bro, tuh bro batu-batunya bro. Kita langsung aja taruh di bawah sini bro. Apakah teman-teman melihatnya? Waduh. Langsung John. Oke, kita tunggu dulu guys. Karena barusan ikannya sih sepertinya tidak terlalu besar. Tunggu sampai benar-benar dimakan dulu guys. Oke guys. Ini bro, kita tarik aja bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aduh John, lepas John. Lepas John, karena kan itu umpanku kan besar banget ya. Tapi ikannya nggak terlalu besar. Jadi ya gitu. Belum muat semua umpannya, belum dimakan semua. Jadinya lepas guys. Gak apa-apa lah guys. Kita cari yang lebih besar bro. Oke bro. John, aduh John, batunya John, John. Banyak banget lubang-lubangnya guys. Duh, ini yang bikin aku suka banget banyak channel Limbata guys. Karena mereka tuh pasti sembunyi-sembunyi di lubang-lubang kayak gitu bro. Oke bro, kita coba lagi. Kita dari sini dulu guys. Ini ada batu lumayan besar. Dan mudah-mudahan di sini ada ikannya bro. Oke bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dimakan yuk. Nah, jadi aku pakai kepalanya aja guys. Kepala dari cacingnya guys, karena lebih amis. Dan warnanya tuh pun merah guys. Itu sebenarnya dimakan sama ikan-ikan kecil. Oke, aku zoom dulu bro. Nah, itu guys, umpanku guys. Nah, itu bro. Kita tunggu dulu bro. Siapa tahu di sana ada ikannya guys. Kalau dilihat dari ini kan ada kayak semacam air dari atas sini turun ke bawah situ guys, dan itu kan airnya terus fresh terus kan guys, sedangkan channel Limbata tuh suka banget sama air-air yang dingin kayak gitu bro. Jadi kita tungguin aja bro, mudah-mudahan di situ ada ikannya. Itu sebenarnya udah gerak-gerak, tapi itu yang makan tuh ikan-ikan kecil guys. Jadi mudah-mudahan, aduh dimakan John, beneran kan, di tempat-tempat yang kayak gitu bro, yang airnya selalu fresh kayak gitu bro. Widih, tuh bro dimakan bro. Kita tunggu dulu bro. Nah, kita tunggu dulu sampai dimakan guys. Mantap John, John. Oke, nanti kita ke sana. Nah, ke sana tuh batu itu. Terus kita ke sana juga dan batu dua tuh. Oke bro, kita tungguin dulu ini guys. Sampai duduk, senarnya guys, ditarik-tarik guys. Oke lah guys, aku coba lebih dekat ya bro. Langsung kita tarik bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke John. Kita tarik John. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aduh John, lepas John. Halah, aduh John, John. Sayang banget John. Aduh bro, kalau udah kayak gitu gak bakal mau bro. Butuh waktu lama bro. Jadi barusan aku tarik ya, udah dapet guys, tapi nyangkut ke itu guys, ke apa namanya tuh, kayak ke rumput itu loh bro, rumput, tapi batangnya rumput guys. Oke lah guys, kita pancing nanti aja. Kita cari lagi.